Lintar. Yuk, pinggiran yuk. Pinggiran. Pinggiran, gue pasang bos gue, Gope. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Minta aku paling jago. Gak jelas, kita kartu merah nih. Bisa lah, udah perjanjian. Iya, gak bisa ya lo. Kita kartu merah. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, seusai sholat Jumat yang mana kita melihat berbagai cedukan, terutama saat Rizky Bilar main game asik di lokasi syuting JWB. Yang menarik adalah ya pertemuannya dengan sang doi, dengan Lesti, yang akhirnya membuat komitmen serta cinta di antara mereka. Kebersamaan bukan di lokasi syuting JWB, tetapi ya di rumah Bilar. Nyatanya Bilar memberikan komitmen yang cukup unik pada doinya tersebut. Kamu ngerti? Ya. Wah, rupanya mereka sudah makan-makan guys. Ya mau suap-suapan, nyatanya bukan hari ini kejadian tersebut. Tetapi romantisme itu kian nyata bahwa memang keduanya sudah saling menyayangi, saling sepakat, saling mengerti, saling mengatur rencana masa depan yang indah bagi mereka berdua. Apalagi Lesti nunut banget pada Bilar. Iya lah, terus siapa yang nemenin kamu? Kakak. Kan gak ada kerja, sayang. Ya udah, gak usah kalau gak ada kakak. Ya, musawara di sela-sela makan mereka tentunya menandakan bahwa mereka memang benar-benar sudah siap menjalin hubungan yang lebih serius. Ya, entah itu seusai lebaran di tahun ini, tetapi kita sama-sama semuanya mendoakan semoga kepelikut kita Lesti dan Bilar dimudahkan jalannya, dilancarkan apa yang mereka rencanakan, dan semoga di hari ini menjadi Jumat berkah bagi hubungan mereka berdua. Ya, kita tak henti-henti mendoakan, dan insya Allah kita pun juga akan kecipratkan hal-hal yang terbaik bagi diri kita sekalian. Berdoa bagi orang lain, bagi idola kita yang terbaik, insya Allah kita juga akan mendapatkan berkah yang terbaik dalam hidup kita. Apalagi tentunya dengan melihat kemesraan mereka, kita juga ikut bergembira sehingga imunitas tubuh kita akan meningkat, dan hal itu tentunya sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Apalagi hari ini masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tentunya apa yang kita lakukan di hari ini akan berlipat ganda, apalagi untuk hal-hal yang tentunya kebaikan-kebaikan bagi kita dan semuanya. Makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar, jadi jangan pernah sungkan dan ragu untuk langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru seperti kabar di Jumat Berkah ini kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Ya, itu saja kabar terbaru terpapar mereka berdua. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar agar suasana menuju buka puasa di hari ini menjadi lebih ceria dengan komentar-komentar jenaka dari kalian sekalian. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.